I Syaz Nura, Teka Penyanyi dengan tajuk lagu yang berdasarkan lirik yang Madam L baca sekejap lagi. Tapi tak semestinya dengan bahasa, lirik bahasa tu. Tapi kalau nak jawab, kena angkat tangan. Tapi ingat, tahu tangan kalau kalah, confirm memang kena denda. Mulakan sekarang. Okay. Accept this song from ordinary people. But my love for you is amazing. Kau nak aku translate ke? Accept. Apa hal? Kau nak aku translate? Accept ordinary this song from ordinary people. But my love for you is amazing. Accept. Terima. This song. Terimalah. Tak ingin kan? Nur kat Nura. Aku tahu. Okey. Okay. Saya tidak nampak awak. Anda tidak berada di setiap tertingkap yang saya lihat. Oh, apa sajak ke apa ni? Dan saya tidak merindui awak. Ui, ini apa? Ini lirik. Ini lirik lagu ke? Terimalah. Ini mesti lagu orang putih. Orang putih ni aku tahu dia, aku biasa dengar. Apa? Tapi nak boleh pasang clue tak? Nak clue lagu sikit. Okey. Pasang clue. Boleh ke? Pasang clue Kita bagi pasang. James Arthur, Empty Space. Sebab kau masih kelihatan sempurna seperti hari berlalu, malah yang paling teruk anda membuat saya tersenyum. Ni lagu apa ni? Lagu orang putih? Yelah dengar ni. Baik kalau tu apa-apa. Ni. Okay, lari. Ni macam sajak tu. Tambah lagi ni. Okay. Weh, bagi betis apa tu. Saya akan menghentikan dunia jika ia memberi kita masa. I must stop. Clue. Okay. Clue lemas tak? Okay, lagu English. Tapi kita translate on BM lah. Sekarang dah dapat tangkap sikit. Bagi lah dengar shit ke apa. Nak dengar dia punya melody dulu. Nak dengar melody juga? Yes. Okay, silakan. Kita dengarkan melody dulu. If I have to be patient, with all the pain, I accept. Pain sakit. If the bitter feel as a prisoner without. Sekali lagi yang depan tadi. If I have to be patient with all the pain, jika aku bersabar dengan semua sakit ini, aku terima. Aku terus tak apalah aku bilang Tolonglah editor isi translate bawah ni. Tolonglah. Sudah. Soalan dah habis kan Madam L kan? Kita dah ada pengalah. Bukan pemenang, kita dah ada pengalah. Dan kita nak tahu pengalah kita ni kena denda dengan apa? Denda apa? Okey, siapa denda? Madam L. Denda untuk dia. Madam L nak bagi Kai nyanyi lagu yang Kai rasakan boleh pilih lah. Lagu apa yang Kai nak nyanyi, tapi kena post dekat IG story. Dan tak boleh delete dalam masa sehari within 24 hours lah. 24 hours. Kena biarkan. Serious lah. Yes. Ya Allah. Kai kena tag Manis FM. Okey, luar pula. Saja siapa? Pak chorus. Saya sahut cabaran mereka ini suruh menyanyikan lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza antara permana. Okey, chorus Go.
Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan kekhianat. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta aku nanti kau tiada peganti. Wow. Okay. Sudah tergigit jua. Baru tiga.